Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kain yang juga merupakan produk meruyung Banyumas. Ini polanya adalah pola, pola barong kagok. Jadi mengapa barong kagok gitu ya nama ini? Jadi mungkin nama barong kagok itu diberikan. Ini ini sebenarnya barongnya ini antara barong yang apa? kecil-kecil ya mungkin ada barong kritik ya nah, ya, ini apa barongnya ini tidak besar tidak kecil ya jadi barong yang dipakai oleh para pembesar adalah barong-barong besar ya contohnya dipakai oleh adipati merapat itu barong besar jadi memang dipakai untuk para pembesar sedangkan barong ini barong kecil ya. Ini juga kelihatannya dipakai untuk pejabat yang lebih rendah gitu ya. Jadi kalau di Banyumas, nanti saya juga akan membandingkan dengan barang kelitik ya, ada barang klitik. Gitu. Jadi barong kelitik barong kagok gitu ya. Ini kayaknya dipakai, sepertinya dipakai oleh para pejabat yang lebih rendah dari mungkin para adipati ya mungkin para bupati pakai ini atau mungkin bisa juga barong ini sudah dipakai untuk kalangan umum ya tapi yang jelas memang ini kelihatannya dipakai untuk kalangan menengah gitu ya karena kagoknya itu jadi mungkin ini lebih cocok di sebagai sebagai kain yang dipakai oleh golongan menengah maka dikatakan barong kagok tidak besar tidak kecil ya jadi memang akhirnya kita bisa melihat bahwa kain batik atau pola batik ini berhubungan dengan status sosial. Ya. Jadi ini, ini kemungkinan untuk status sosial menengah. Maka disebut barong kagok. Jadi yang karena barongnya itu adalah khas dari para pembesar pada zaman dulu, nah kemudian dikembangkan lagi dengan inovasi tentunya. Ya karena kalau orang menggunakan pola batik yang sama itu dianggap menyamai atau menyaingi pejabat. Jadi dulu pejabat kainnya tidak boleh sama dengan rakyat pada umumnya gitu. Jadi ada cirinya masing-masing gitu. Jadi kalau ada rakyat kok memakai baju pejabat, dan ini kan termasuk suatu dianggap pelanggaran etika ya. Jadi pelanggaran etika bisa diperlakukan ya dengan pencopotan kain. Jadi orang memang harus tahu diri bahwa kain itu adalah dikhususkan untuk seseorang gitu ya. Jadi baju bupati ya tentu berbeda dengan baju petani. Kain bupati juga berbeda dengan kain petani atau orang kebanyakan. Jadi memang betul bahwa kain-kain pada zaman dulu itu termasuk ada kaitannya dengan uh, status sosial yang ada pada waktu itu saya kira sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh